berbagi ya sama-sama bahwa tanaman ini dinamakan kupu-kupu adalah dari bentuk daunnya yang punya sayap dua seperti ini ya. Nah, bagus sekali tanaman bunga kupu-kupu dinamakan kupu-kupu karena punya daun bersayap dua seperti macam sayap yang namanya kupu-kupu. Di sini banyak sekali pada keluar bunganya, indah banget warnanya ya. Ini sebetulnya ungu ya, ungu banyak sekali ya di sana. Oke pemirsa, kita cari lagi yang namanya bunga kupu-kupu. Waduh, oke pemirsa, ini pada keluar ya bunganya. Lagi, nah ini ya ada deket saya. Ini sebetulnya bunga ungu ya, ungu tapi masuknya merah sih ya, ungu tua ini ya. Nah ini ada juga, indah sekali bunganya ya. Nah inilah bunga kupu-kupu, itu beraneka macam warna dari bunga kupu-kupu ini yang punya berdaun sayap dua ya, kupu-kupu warna ungu tua ini ya. Jadi ada juga yang warna putih dan pink. Ini sebetulnya bergabung dengan bunga perbijia ya, ini bunga perbijia. Di sini ada juga nih ya. Oke, nah ini bunga kupu-kupu. Oke pemirsa, mengenakan tanaman bunga kupu-kupu yang mana kupu-kupu itu ada jenisnya banyak juga sekali ya. Tanaman dibilang namanya kupu-kupu tanaman hias itu, cuman ini yang punya tanaman hiasnya yang memang besar ya, merumpun gitu, rimbun besar. Ada juga seperti daun semanggi ya, yang dibilang kupu-kupu itu yang kayak semanggi itu, yang kecil itu dengan ada plat ataupun yang merahnya itu ya, yang mini-mini di pot. Nah ini yang tanaman hiasnya yang besar ya. Oke, sudah saya tandai itu mungkin ya, bunganya yang berwarna merah ya, ungu, sebetulnya ungu tua. Oke, inilah Bauhinia purpurea ya. Ini daunnya agak ada yang besar juga nih ya. Ini ada yang besar juga. Ada yang besar juga nih bunganya, daunnya. Masuki yang namanya jalan rerumputan. Ya tadi dari sana ya. Rumputnya masih basah ya, lalu di pagi hari. Dengan indah sekali ya, banyak rerumputan yang mana terbentang luas di sini, rerumputan. Suasana di pagi hari dengan sinar matahari baru muncul dari arah timur, yang mana saya di sini akan menunjukkan. Atau pemirsa, cukup sekian dulu dari saya dan Mas Mencena. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Ya, saya dekat dengan tanaman hias yaitu bunga Bauhinia purpurea atau tanaman hias bunga kupu-kupu, yang mana kupu-kupu adalah dari daunnya yang punya sayap dua ini ya. Ini kebetulan lagi pada keluar bunga, warnanya cantik sekali, ungu tua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.